ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم dengan siapa di mana dengan Fadli di Kalimantan Tengah Baik, Pak Fadli di Kalimantan. Silahkan. Jadi di tempat kami itu tarwi itu puluh e, 23 rakaat. Tapi e, kecepatannya termasuk agak cepat Ustaz. Kalau dihitung itu kurang lebih 2 menit untuk 2 rakaat. Dan e, di sela-sela rakaatnya itu ada salawat. Jadi sambil teriak-teriak biasanya orang-orang. Uh, itu gimana ya hukum kami bermakmum di situ Ustaz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat tarawih secara berjamaah itu punya keutamaan tersendiri. Kata Nabi alaihi SAW dalam hadith, Ya Inna rajula idha qama ma'a imamihi hatta yang sarif husibalahu qiyamulayla. Sungguhnya seorang lelaki apabila dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka diri hitung untuknya seperti sholat satu malam suntuk. Itu bedanya antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Iya. Tapi kalau imamnya cepat sekali, dan cepatnya imam ini atau sholat tarawihnya, itu uh, mengurangi keabsahan sholat, maka itu sholatnya tidak syah. Ya seperti na'udhu ya, ada orang-orang yang sekarang lagi banyak di di diakses di media-media orang yang sholat cepat sekali ya satu rakaat dalam hitungan beberapa detik saja itu tidak syah sholatnya ini kayak orang mempermainkan agama naudzubillah ya dia sholat dengan bentuk seperti itu walaupun seribu tahun tidak akan diterima sebab itu tidak syah sholat itu ada rukun-rukunnya Nah itu dibahas ketat di kalangan para ulama. Ya di kalangan orang syafi'i ada 18 rukun. Nah, di kalangan orang-orang uh, hambali ada 14 rukun. Tergantung bentuk menghitung rukun itu. Salah satu rukunnya adalah tumak nina. Tumak nina itu artinya kalau seorang berada di gerakan, dia berhenti sejenak. Walaupun sesaat. Jadi dia ruko, sempurna ruko dulu. Ya. tidak sempurna berdiri. Jadi jangan dia ruku belum sampai turun sudah naik, itu tidak syah ruku namanya. Dia tidak belum sampai dia lurus dia sudah turun lagi, itu tidak syah. Rukunya sudah hilang dua. Rukun lagi yang ketiga ada namanya tumak nina. Tumak nina itu kalau dia ruku sudah berada di ruku dia diam sejenak, diam sejenak. Iya. Demikian pula kalau dia sudah berdiri sudah posisi berdiri lurus dia diam sejenak. Itu cuma namanya. Itu juga rukun dalam sholat. Ya, selain daripada itu ada hal-hal yang lain yang kalau ditinggalkan membatalkan. Karena itu kalau sholatnya si imam tidak syah, untuk apa kita sholat di situ tidak syah? Kita sholat sendiri di rumah. Kalau memang tidak ada tempat lain untuk sholat berjamaah atau sholat bersama keluarga, ya sholat bersama keluarga. Dan insya Allah ta'ala, dengan dilakukannya secara berjamaah itu tidak mesti di masjid boleh dilakukan berjamaah di rumah ya dan juga dapat keutamaan pahala sisa kepala rumah tangga kalau dia tak hafal Al-Quran dia ingin baca dia boleh baca dari mushaf boleh dia baca dari mushaf itu semuanya adalah kemudahan Alhamdulillah semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin untuk memperbaiki ibadah mereka dan semoga Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita ini yang selalu setiap tahun mempraktekkan sholat cepat sekali. Ya, yeah. semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Wallahu taala alam.